وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فيا أيها الحاضرون saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan lanjutkan pada serial pembacaan kisah-kisah para tabi'in rahimahullahu taala. Kita akan masuk pada seorang tabi'in yang mulia, beliau adalah An-Nu'man bin Tsabit. Beliau adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Berkata al-muallifu rahimahu ta'ala, berbicara tentang sosok daripada al-imam Abu Hanifah ataupun al-Nu'man ibnu Thabit. Kana hasanul wajhi wasimat tal'ah, beliau berwajah tampan, berrupanya elok. Adbal mantiki khulwal hadith, kalau berbicara fasih. Laisa bitawilil ba'in wala bil qasiril ladzi tanbu anhu al'uyun, perawakannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Wa huwa ila dhalika labbasun aniku thiyabi bahiyu tal'ah, dan beliau biasanya memakai pakaian yang rapi bersih, menjaga pakaiannya selalu ya terkesan indah. Kasiru ta'atturi, dan beliau sering memakai minyak wangi. Idza tala'a 'ala an-nasi arafuhu min tibi qabla an yaruhu, ketika berada di tengah-tengah manusia beliau akan dikenal dari parfumnya sebelum datang orangnya. Dzalikum huwa Nu'man ibnu Tsabit ibnul Marzubanil mukannabi Abi Hanifah, beliau adalah An-Nu'man ibnu Tsabit atau biasa disebut sebagai al-imam Abu Hanifah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, beliau dilahirkan di tahun 80 Hijriah dan meninggal di tahun 150 Hijriah. Beliau meninggal di tahun 150 Hijriah, di mana tahun itu adalah lahirnya al-imam Syafi'i rahimah ta'ala. Naam. Adraka Abu Hanifah tarafan min akhiri asri Abani Umayyah wa akhar min awali asri Bani Al-Basiyah, beliau hidup di akhir daripada era Bani Umayyah dan di awal daripada era Bani Abbasiyah, dan beliau sempat bertemu dengan sahabat, para sahabat diantaranya ini Anas ibn Malik radhiyallahu an. Wa asa fi zamanin aghdhaqa fihi al-khulafa wal wulatu ala ashabil mawahibi, dan beliau hidup di mana para khalifah waktu itu ya sangat memperhatikan orang-orang yang berjasa terhadap negara. Idza qan hatta sara rizquhum yatihim ragadan min kulli makanin wa hum la yashurun, jadi beliau dihidup di mana para khalifah banyak memberikan hadiah-hadiah kepada para ulama ya. Baida anna Abu Hanifah akrama ilmahu wa nafsahu an dhalik, akan tapi ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah, beliau sangat menjaga hal ini, beliau memuliakan ilmunya dan dirinya. Wa hazama amrahu ala an ya'kula min kasbi yamini, dan beliau berazam ya untuk tidak mendapatkan harta dari pemberian-pemberian para khalifah, akan tapi beliau mencarinya dari kedua tangan beliau sendiri. Wa an takuna yaduhu hiyal ulya daiman, dan beliau menjaga agar tangannya ini berada di atas, maksudnya selalu memberi. Beliau terkenal dengan orang yang dermawan, subhanallah, baik dermawan dalam menyebarkan ilmunya ataupun dermawan dalam menginfakkan hartanya. Naam. Suatu ketika da'ahul Mansur data marra ila ziyaratihi, suatu ketika yakni Khalifah Al-Mansur mengundang beliau ya untuk datang kepadanya. Falamma sara indahu balagha fi idhamihi wa ikramihi wa targhib fi bihi wa tarhib bihi, ketika datang Imam Abu Hanifah maka sang khalifah pun menyambutnya ya, memuliakannya.
wa'adna majlisahu minhu, dan mendekatkan tempat duduknya dengannya. Subhanallah, menunjukkan bagaimana sang khalifah sangat menghargai sang imam ini. Wa ja'ala yusailuhu an katsirin min syu'unid dini wad dunya, dan mulailah sang khalifah bertanya kepada beliau tentang perkara-perkara masa perkara agama dan juga masalah-masalah dunia. Falamma arada al-insiraf, ketika al-Imam Abu Hanifah hendak pergi, ya, dafa ilaihi bikisi fi 30,000 dirham, maka sang khalifah pun memberikan kepada beliau satu kantong, ya, uang yang berisi, ya, 30,000 dirham. Alama kana ma'rufan min imsakil mansur, faqalahu Abu Hanifah, padahal sudah terkenal bahwasanya khalifah Al-Mansur ini susah untuk mengeluarkan uang, ya, dia berikan 30 ribu dirham kepada Al-Imam Abu Hanifah. Maka berkata Imam Abu Hanifah ketika mendapat hadiah daripada khalifah Al-Mansur, ya, beliau mengatakan, walaysa lihadal mal maudi'un indi wa inni ya amirul mu'minin inni ghoribun fi Baghdad, wahai amirul mu'minin, aku ini orang asing di Baghdad, ya, walaysa lihadal mal maudi'un indi, dan aku tidak memiliki tempat untuk menyimpan uang yang banyak sini, 30,000 dirham, ya, aku tidak memiliki tempat. Wa inni la akhsha alaihi, aku takut terjadi apa-apa dengan uang ini. Fahfadhu li fi baitil mal hatta idah tajtuhu talabtuhu minka, tolong simpan ini di baitul mal, ya, sampai nanti ketika aku membutuhkan aku akan mengambilnya. Subhanallah. Fa'ajabahu al-Mansur ila raqbatihi, maka khalifah al-Mansur pun menjawab, ya, ghayra anna al-hayata fa'ajaba al-Mansur ila raqbati, maka sang khalifah pun memenuhi daripada, ya, keinginan al-Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Naam, ghayra anna al-hayata lam tatul ba'da idin bi Abi Hanifah. Setelah itu tidak lama setelah pertemuan dengan khalifah al-Mansur, ya, Al-Imam Abu Hanifah pun meninggal. Falamma wafahul ajal wujidat fi baitihi wada'i'u linnasi tazidu ala at'afi hadal mablak, dan ketika beliau meninggal, ya, didapatkan di rumah beliau, yakni di rumah Al-Imam Abu Hanifah, banyak sekali barang titipan, harta titipan dari para kaum muslimin yang jumlahnya lebih daripada 30,000 dirham, ya. Falamma sami' al-Mansur bidzalika qol, maka ketika Khalifah al-Mansur mendengar hal ini, ya, maka dia mengatakan, yarhamullahu Abu Hanifah, semoga Allah taala merahmati Abu Hanifah, faqad khada'ana, ya, dia telah membuat tipu daya, ya, dia menolak khalifah, pemberian khalifah dengan halus, ya. Subhanallah, ketika khalifah memberikan 30,000 dirham kepadanya, ya, dan dia mengatakan, sungguh uang sebanyak ini aku tidak tempat di rumahku, aku titipkan di baitul mal kaum muslimin, kalau aku butuh nanti aku akan mengambilnya. Subhanallah, beliau mengatakan, wa aba an ya'khudha shay'an minna wa talattafa fi raddina, ya, intinya Imam Abu Hanifah, ya, tidak mau mengambil pemberian daripada khalifah dengan halus. Subhanallah. Wala ghurwa faqad kana Abu Hanifah yuqinu annahu ma akala mar'un luqmatan azka wala azza min luqmatin yanaluhu min kasbi yadihi, karena sungguh Imam Abu Hanifah, ya, beliau termasuk orang yang idealis sekali. Beliau berpendapat bahwasanya, ya, harta yang paling baik yang digunakan untuk, ya, memasukkan satu suap ataupun dua suap ke mulutnya, ya, itu tentu yang paling baik adalah yang dihasilkan daripada kedua tangannya. Naam, lidzalika najiduhu yukhassisu syatran min waqtihi litijarah. Ya, maka di antara hal ini Al-Imam Abu Hanifah, di antara pekerjaan beliau adalah beliau sebagai tajir, pedagang, dan sukses, ya. Termasuk saudagar sukses. Faqad ja'ala yattajiru bil khazzi wa athwabi. Dan beliau berdagang, yakni al-khazzi, ya, pakaian ataupun kain, butik, ya. Wa kanat tijaratu dhahibatan ayibatan baina mudin al-Iraq. Subhanallah, dan perdagangannya sukses, ya.
beliau bisa mengekspor ataupun mengimpor, ya. Nah, wa kana lahu matjarun ma'rufun yaksiduhun nas, dan beliau memiliki toko ya. Ya, yang sudah dikenal oleh manusia, ya. Yang masyhur, ya. Barang dagang daripada Al-Imam Abu Hanifah. Fa yajiduna fihi shadaq sidqa fil muamalah wal amana fil akhdi wal ata'i, dan beliau terkenal kejujurannya dan keamanan dalam bermuamalah, ya, dan amanah dalam berjual beli. Wala raiba fi annahum kanu yajiduna fi dawkar rafi'i aidan, ya, dan mereka manusia pun, ya, merasakan bagaimana bermuamalah dengan Al-Imam Abu Hanifah. Naam, walaqad kanat tijaratuhu tudirru alaihi khairan wa firan wa tahbuhu min fadlillahi malan katsiran. Dan dari hasil daripada usahanya ini, beliau mendapatkan harta yang banyak sekali. Subhanallah, ya. Dan beliau gunakan harta ini, ya, pertama untuk mencukupi kebutuhan beliau, dan yang kedua untuk, ya, diberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, diberikan kepada para talibul ilmi, ya, di antara yakni murid beliau Al-Imam Abu Yusuf, ya, Yaqub ibn Ibrahim. Dan di antara sebab berkembangnya madhab Imam Abu Hanifah ikhwah yang melakukan ta'ala, karena diteruskan oleh murid-muridnya, dikembangkan oleh muridnya, ya. Di antara murid yang paling tersohor daripada murid Imam Abu Hanifah, yakni Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Imam Abu Yusuf, Yaqub ibn Ibrahim. Imam Abu Yusuf memiliki kisah sendiri dengan gurunya, kisah yang dia kisahkan ketika bertemu dengan Khalifah Harun al-Rashid. Ketika kecil, Abu Yusuf ini ditinggal wafat oleh bapaknya, asbah yatim, menjadi seorang yatim. Dan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi daripada keluarganya, maka sang ibu meminta Imam Abu Yusuf kecil ini untuk bekerja menjadi pembantu di salah satu rumah orang kaya, ya. Akan tapi Al-Imam Abu Yusuf hatinya terpaut dengan halaqo Imam Abu Hanifah. Setiap kali dia berangkat, disuruh berangkat untuk bekerja di tempat pekerjaan menjadi pembantu, ya, dia tidak pergi ke tempat kerjanya. Akan tapi berbelok arah, ya, masuk di majelis Imam Abu Hanifah, dan ini setiap hari. Akhirnya ibunya pun tahu, ya. Akhirnya di satu hari ibunya pun datang ke majelis Imam Abu Hanifah, ya, dan menyeret anak ini yang masih kecil ini, dan berkata kepada Imam, wahai Imam, sungguh anak ini adalah anak yang yatim. Aku ingin dia ini bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami, ya. Maka berkata Al-Imam Abu Hanifah, ya mro'ah, wahai ibu, aku melihat pada anakmu ini ada tanda-tanda kecerdasan, ya, ada tanda-tanda ilmu, ya, yang dia cocok dan dia layak untuk, ya, meraupnya, mengambilnya. Siapa tahu dia nanti kelak akan makan, ya, faludat bidahnil fustak. Dia akan makan makanan yang disebut sebagai falud, yang dicampur dengan fustak. Ini makan yang tidak biasa dimakan oleh orang biasa, ya, yang dimakan oleh para khalifah, para raja. Subhanallah. Biarkan dia bermajlis denganku, ya. Berapa gaji dia di tempat dia bekerja akan kubayar. Subhanallah, ya. Jadi diberilah uang kepada Imam Abu Hanifah sebanyak 100 dirham. Dan beliau berkata kepada Abu Yusuf, ya, Abu Hanifah memberikan uang 100 dirham kepada Abu Yusuf, dan beliau mengatakan, kalau uang ini habis, engkau bilang kepada aku, ya. Jadi beliau memberikan beasiswa kepada Imam Abu Yusuf, dan ini beliau ceritakan dan dinukil oleh Syekh Abdul Malik dalam kitabnya Warasatul Anbiya, ya. Maka berkata Imam Abu Yusuf, aku pun yang mendapatkan manfaat daripada ilmu Imam Abu Hanifah. Maka di era Bani Umayyah aku diangkat menjadi qadi, ya, menjadi hakim, ya. Kemudian di era Bani Abbasiyah naik pangkatnya menjadi qadi qudat.
ya, menjadi qadiqudat. Dan suatu ketika sang khalifah Ar-Rasyid mengundang beliau, ya, pada jamuan makanan. Mulailah Abu Yusuf pun datang, dan dia melihat ada hidangan-hidangan makanan yang tidak pernah dia lihat. Maka dia bertanya kepada sang khalifah, "Ini makanan apa ini?" Ya. Maka berkata sang khalifah, "Ini adalah makanan yang jarang dimakan." Ya, ini adalah faludat yang dicampur dengan fustak. Maka tersenyumlah Imam Abu Yusuf. Tersenyum beliau. Maka sang khalifah pun bertanya, "Kenapa Anda tersenyum?" "Tidak, wahai khalifah." Maka sang khalifah pun terus mendesak. Mulai dia menceritakan, ya, dulu ketika masih kecil dia diminta oleh ibunya untuk bekerja. Akhirnya dia tidak bekerja, ikut bermajlis dengan Imam Abu Hanifah. Akhirnya ibunya pun marah dan datang kepada sang imam, ya, untuk agar anaknya ini tidak diperbolehkan bermajlis dengannya. Kemudian sang imam mengatakan, "Biarkanlah anak ini, ada tanda-tanda kecerdasan pada dirinya. Biarkanlah dia bermajlis denganku. Siapa tahu nanti dia akan bisa makan makanan khalifah, faludat dicampur dengan fustak." Subhanallah, ya. Nah, jadi di antara kedermawanan Imam Abu Hanifah, beliau memberikan beasiswa-beasiswa kepada para thalibul ilmi, di antara muridnya yakni Al-Imam Abu Yusuf. Naam, ikhwani muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian walaqad sarraqat akhbaru judi Abi Hanifah wa samahati wa gharrabat. Ya. Wa khassa ma'a julasaihi wa ashabihi. Dalam tersebar tentang bagaimana kedermawanan Al-Imam Abu Hanifah, ya, dan kebaikan akhlaknya, subhanallah, terutama kepada para teman-temannya yang duduk bersamanya, ya, para murid-muridnya. Min dalika anna ahada julasaihi jaa ila majarihi yauman wa qal. Di antaranya, salah satu di antara temannya ini datang ke tokonya, ya, dan dia mengatakan, "Inni bihajatin ila saubin khazzin ya Abu Hanifah." Aku membutuhkan satu pakaian, ya, saubin khazzin. Faqala lahu Abu Hanifah, maka Abu Hanifah pun mengatakan, "Ma launuhu?" Warna apa yang kamu inginkan? Ya. Faqala kada wa kada, warna ini dan warna ini. Faqal, maka berkata Imam Abu Hanifah, "Isbir hatta yaqali fa akhudalah lak." Ya, sabar, nanti ketika aku sudah dapatkan, ya, baju ataupun pakaian yang engkau inginkan, akan kuberikan kepadamu. Fama indaratil jum'ah, ya, hatta waqa'a lahu tsaubul matlub. Naam. Dan ketika sudah berlewat satu pekan, Al-Imam Abu Hanifah pun mendapatkan baju yang dia inginkan, ya. Fama rabbi sahibuhu faqala lahu Abu Hanifah. Ketika melewat ataupun ketika datang orang tersebut, maka berkata Abu Hanifah kepadanya, "Qad waqa'at li hajatuka, aku telah mendapatkan pesananmu." Ya, wa akhraja ilaihi thauba fa'ajabahu wa qala. Maka dia pun mulai mengeluarkan, ya, baju pesanannya, ya. Dia pun tertarik dan dia mengatakan, "Kam adfa'u li gulamika thamana?" Berapa harganya ini wahai imam? Ya. Qala dirhaman. Satu dirham, ya. Faqala rajul fi istighrabin. Maka orang ini pun merasa, ya, kaget. Dirhaman wahidan, cuma satu dirham, ya. Faqala Abu Hanifah, "Na'am." Qala rajul, "Ma kunta adunnuka tahza'u bi ya Abu Hanifah." Aku mengira Anda mengejekku wahai Abu Hanifah, ya. Subhanallah. Faqala Abu Hanifah, "Ma hasitu bik." Aku tidak mengejekmu. Aku tidak main-main, ya. "Wa inna ma ishtaraitu hadha thauba wa akhar ma'ahu bi 20 dinaron dhahaban." Sungguh aku telah membeli, ya, baju ini dengan yang lainnya itu, ya, seharga 20 dinar, ya. "Wa dirhaman min al-fiddah," dan juga 20 dinar tambah 1 dirham, ya. "Wa qad bi'tu ahada thawbaini bi 20 dinar dhahaban," ya. Dan aku telah menjual satu di antara dua baju ini seharga 20 dinar, ya. Padahal aku membelinya 20 dinar mendapatkan 2, aku sudah untung, ya. "Wa baiki alayya hada bi dirham wahid," ya. Naam. Kemudian ikhwan yang dikatakan Allah Ta'ala, "Waja'at imra'atun ajuzun tatlubu sawbah khazin." Suatu ketika datang seorang perempuan tua, ya, yang mendatangi Imam Abu Hanifah, subhanallah, ya.
fa akhraja laha tsaubal matrub fa qalat lah. Ya, dia pun mendapatkan ya pakaian ataupun baju yang dia diinginkan di tempat Imam Abu Hanifah. Dan wanita ini mengatakan, "Inni imra'atun ajuz." Sungguh aku ini wanita yang tua. "Wala ilma li bil athman." Dan aku tidak mengetahui harga-harga. Ya, aku tidak paham tentang harga-harga. "Wa innaha al-amanah." Akan tapi aku membelinya ini sebagai amanah, ya. "Fabi'ni as-sauba bima qama 'alaik." Ya. Tolong juallah kepadaku pakaian ya yang dengan harga di mana engkau membelinya. "Wa'adif ilaihi qalinan minar ribh." Dan hendaknya Anda menambahnya sedikit untuk untung Anda, ya. "Fa inni dha'ifah." Aku ini orang yang miskin. "Faqala laha." Maka berkata Imam Abu Hanifah kepada perempuan tua ini, "Inni ishtaraitu thawbaini tsnaini fi shafqatin wahidah." Ya, sungguh aku membeli ya dua baju ya fi shafqatin wahidah dengan satu akad. Ya, satu akad mendapatkan dua helai baju. "Summa inni bi'tu ahaduhuma bi ra'sil mal illa arba'a dirham." Dan aku ya telah menjualnya salah satunya dengan modal. Ya, jadi dia sudah untung satu baju. Ya. "Illa arba'a dirham." Ya, kurang dari seperempat dirham. "Fakhudhiha biha wa la uridu minki ribhan." Silakan ambil, dan aku tidak ingin mendapatkan keuntungan daripada ini. Ya. Subhanallah. Naam. Jadi terkenal ikhwah yang mengenal Ta'ala dermawan Imam Abu Hanifah. Ya. "Wa qad ra'a dhata yawmin siyaban ratsatan 'ala ahadi julasaihi." Suatu ketika dia melihat salah satu kawannya ini ya memiliki atau memakai baju yang usang, ya. "Falamma insarafa an-nas wa lam yabqa fil majlis illa huwa war rajulu qala lahu." Ketika manusia pun sudah pergi dari majlisnya, ya, yang tersisa adalah Imam Abu Hanifah dan orang tersebut. Maka beliau berkata kepadanya, "Irfa hadzal musalla wa khudh ma tahtahu." Ya. Silakan angkat, buka di bawah daripada permadani ini, ya, dan ambil apa yang di bawahnya. "Farafa rajulul musalla fa idza tahtahu alfu dirham." Ketika orang tersebut membukanya, ya, di bawah tikar ataupun sajadah yang biasa digunakan untuk sholat, ya, jadi dia melihat di dalamnya ternyata ada uang 1000 dirham, ya. "Faqallahu Abu Hanifah, khudha wa aslik biha min sya'nika." Kamu ambil uang tersebut, ya, dan engkau gunakan untuk memperbagus dirimu. Maksudnya jangan kau pakai baju ini lagi, ya. Silakan kamu ambil uang ini dan kamu beli baju baru supaya bagus penampilanmu. Subhanallah. Dan beliau Al-Imam Abu Hanifah terkenal dengan orang yang menjaga penampilan, ya, selalu memakai parfum, menjaga penampilan, dan beliau ya berpenampilan yang indah terutama ketika berhadapan dengan manusia. Subhanallah. Faqala rajulu, maka orang tersebut mengatakan, "Inni musirun." Ya. "Ya Imam, aku ini orang kaya ternyata." Subhanallah. "Inni musirun." Ya. "Aku bukan orang kiri, aku orang kaya." "Wa qad an'ama Allahu alayya." Allah Ta'ala berikan nikmat kepadaku berupa harta. "Wala hajata li biha." Aku tidak butuh ini, ya. Faqala lahu Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah pun berkata kepadanya, "Idza kana Allah qad an'ama 'alaika fa aina atharu ni'mati?" Kalau Allah Ta'ala berikan engkau nikmat kepadamu, ya, mana bekas-bekas nikmat tersebut? Ya. "Amma balaguka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Tidaklah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Sungguh Allah Ta'ala mencintai, ya, ketika dia, sungguh Allah Ta'ala senang ketika dia melihat, ya, ada bekas-bekas ataupun dinampakkan nikmat-nikmatnya ketika diberikan kepada seorang hamba. Subhanallah, ya. Jadi ya, pelajaran yang diambil daripada hal ini menunjukkan bagaimana, ya, diantara bentuk syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita gunakan nikmat tersebut, ya. Subhanallah. Naam. "Fayam bagi alaika antuslika min sya'nika hatta la tahumma sadiqaka." Maka seharusnya engkau memperbaiki keadaanmu, ya, buang bajumu yang usang itu, pakai baju yang bagus, ya, agar ini tidak membuat saudaramu ini kasihan kepadamu. Subhanallah.
Naam, walaqad balagha min judi Abi Hanifah wa birrihi bin nas. Telah tersebar bagaimana kedermawannya beliau dan kebaikannya. Kan annahu kana idza anfaqa ala iyalihi nafaqatan tasaddaqa bimisliha ala ghairihi minal muhtajin. Ketika beliau ya memberikan menginfaki daripada keluarganya ya, maka beliau pun bersedekah sebesar itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa idaktasa sauban jadidan kasal masakin biqadri samani. Ketika beliau memakai baju baru ya, maka beliau pun ya memberikan baju kepada para orang-orang miskin yang semisal dengannya. Wa kana idza wudi at'am baina yadayhi gharafa minhu dhifa ma yaqulu adatan wa dafa bihi ila al-fuqara. Dan ketika beliau makan ya makanan, maka beliau pun memberikan makan kepada orang-orang fuqara apa yang beliau makan. Subhanallah. Dan ini tersebar ikhwah ya, tentang kedermawanan daripada al-Imam Abu Hanifah. Nah, wa mimma yuru anhu annahu qata'a ahdan 'ala nafsi alla yakhlifa billahi fi asna'i kalami illa tasaddaqa bi dirham fiddah. Dan diriwayatkan jadi beliau ya, bahwasanya beliau tidaklah bersumpah dengan nama Allah kecuali beliau akan ya bersedekah dengan satu dirham ya. Summa tadarraja fil amri faja'ala 'ala nafsi ahdan in halafa billahi la tayasaddaqanna la yatasaddaqanna bi dinarin min dhahabin. Dan kemudian ini meningkat ya, ketika beliau berajam, ketika beliau bersumpah atas nama Allah, beliau akan bersedekah dengan satu dinar ya. Kalau satu dirham uang perak, sekarang satu dinar uang emas. Fakana idza halafa sadiqan tasaddaqa bi dinar. Walaqad kana Hafs ibn Abdurrahman syarikan li Abi Hanifah. Suatu ketika teman beliau namanya dari ini Hafs ibn Abdurrahman ya, yang termasuk syarikan li Abi Hanifah ya, teman kongsi dagangnya. Fi ba'di tijaratihi ya, fakan Abu Hanifah yujahizu lahu amti'atal khazzi wa yab'asu biha ma'ahu ila ba'di mudunil Iraq. Ketika dia berbisnis dengan Hafs ibn Abdurrahman ya, dan Imam Abu Hanifah pun menyiapkan barang-barang dagangannya ya, yang akan dijual oleh Hafs ibn Abdurrahman. Fajahaza lahu dhata marrah mata'an katsiran, dan beliau pun menyiapkan yang mempack barang-barang tersebut. Wa'alamu anna fi saubi kada wa kada uyuban, dan beliau pun menceritakan bahwasanya baju ini kurangnya, aibnya seperti ini seperti ini ya, di antara barang-barang tersebut ada aibnya ya. Wa qalalah, dan beliau pun berkata kepada Hafs ibn Abdurrahman, teman dagangnya ini, idza hamamta bi bai'iha fabayyin lil mushtari ma fiha min aib. Kalau engkau menjual barang-barang ini, maka hendaknya engkau jelaskan kekurangannya, aib-aibnya daripada barang-barang ini. Faba'a Hafs al-mata' kullah, maka Hafs bin Abdurrahman pun menjualnya ya. Wa nasi an yu'lam an yu'lima al-mushtarina bima fil aswabil mu'ibati min uyub. Dia pun lupa ya, lupa pesan daripada Imam Abu Hanifah agar dia menjelaskan barang-barang tersebut mana kekurangannya, aib-aibnya. Dia terlupakan karena mungkin ya sibuknya dia dalam menjual barang-barang tersebut ya. Walaqad ajhada nafsahu fi tadhakkuri rijalil ladina ba'ahum asyabal mu'ibah, dan dia pun sibuk mencari ya sesuai dengan kemampuannya orang-orang yang membelinya ya, daripada barang-barang yang ada aibnya tersebut. Falam yuflih, dan dia pun tidak mendapatkannya ya, si Hafs ibn Abdurrahman ini. Falam ma'alima Abu Hanifah bil amr, dan ketika hal ini sudah diketahui oleh Imam Abu Hanifah bahwasanya Hafs ibn Amr, Hafs ibn Abdurrahman ini tidak ya menginformasikan aib daripada barang-barang tersebut, sudah terlanjur laku terjual ya. Walam yatamakkan min ma'rifatil ladina waqa 'alaihimul ghabn, dan sang pembeli pun tidak mengetahui tentang aib tersebut. Lam yastaqirra qararuh, dia pun tidak tenang. Walam tatib nafsuhu hatta tasaddaqa bi asmanil mata'il kulliha ya. Imam Abu Hanifah tidak merasa tenang, akhirnya beliau pun bersedekah ya dengan harga sebesar barang-barang yang dia jual yang ada aibnya tersebut. Subhanallah. Ya, walaqad kana Abu Hanifah fauqa dhalika kulli tayyibil mu'asharah khulwal mu'anasah yas'adu bihi jalisuhu, dan beliau termasuk orang yang ketika orang-orang duduk bersamanya itu merasa tenang, merasa senang. Wala yasqa, dan tidak pernah ya
menyakiti orang lain. Subhanallah. Ya, man ghaba anhu wala yasqa bihi man ghaba anhu, dan tidak menyakiti orang, tidak menggunjing atau menggibah orang lain. Walau kana aduwan lahu, walaupun dia musuhnya. Hadatsa ahadu ashabihi, ya, diriwayatkan dari antara teman-teman Imam Abu Hanifah, ya, beliau mengatakan, sami itu Abdullah ibn Mubarak yaqulu li Sufyan ats-Tsauri, aku pernah mendengar, ya, dari Abdullah ibn Mubarak, ya, bahwasanya Sufyan, al-Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, ya Abu Abdullah, ma abada Abu Hanifah anil ghibah. Wahai Abu Abdullah, sungguh Imam Abu Hanifah ini tidak pernah menggibah orang lain, ya, tidak pernah membicarakan orang lain. Fa inni ma sami'tu yadhkuru aduwan lahu bisu'in qat, ya, aku tidak pernah mendengar dari beliau membicarakan tentang musuh-musuhnya, tentang kejelekan daripada musuhnya. Fa qala lahu Sufyan, maka berkata Sufyan kepadanya, inna Abu Hanifah aqalu min an yan min an yusallitu ala hasanatihi ma yadhhabu biha. Subhanallah, sungguh Imam Abu Hanifah orang cerdas, dia tidak akan berbicara dengan suatu pembicaraan yang membuat hilang kebaikan-kebaikannya, yaitu dengan menggibah orang lain. Subhanallah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, beliau terkenal dengan orang yang, ya, ahli ibadah, ya. Beliau menghidupkan malamnya dengan salat dan menghidupkan siangnya dengan puasa. Nah, suatu ketika Imam Abu Hanifah mendatangi majlis Imam Malik, ya, rahimahu ta'ala. Dakhala Abu Hanifah An-Nu'man alal Imam Malik wa indahu sullatun min ashabihi. Suatu ketika Imam Abu Hanifah mendatangi majlis Imam Malik, dan waktu itu Imam Malik bersama para sahabat-sahabatnya, ya. Falamma kharaja min indi iltafata Malikun ila julasaihi. Ketika Imam Hanifah sudah pergi, ya, maka Imam Malik pun berkata kepada teman-temannya, ya, beliau mengatakan, ada deruna man hada, tahukah kalian siapa orang ini, siapa orang tadi yang barusan datang. Faqalu la, mereka mengatakan tidak. Faqala hada Nu'man ibnu Sabit, dia adalah An-Nu'man ibnu Sabit Imam Abu Hanifah. Hada alladhi law qala an hadhihi sariyah inna hadabun lahtajja lima qal. Orang ini adalah Nu'man ibnu Sabit. Kalaulah orang ini mengatakan tiang-tiang masjid ini terbuat dari emas, maka sungguh perkataan ini bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil, ya. Wala kharajat kadzalik. Subhanallah. Lam yakun al-Imam Malik mubaligan fi ma wasafa bi Abu Hanifah min quwwatil hujjah. Dan Imam Malik mengatakan hal ini karena begitu kuatnya hujjah-hujjah daripada Imam Abu Hanifah, ya. Sampai beliau mengatakan kepada teman-temannya, kalaulah tadi orang tadi yang datang ini An-Nu'man ibn Sabit mengatakan bahwasanya tiang-tiang masjid ini terbuat dari bara emas, maka perkataannya itu, ya, bisa dijadikan sebagai hujjah. Naam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Ta'ala, faqad tufihat kutub at-tarikh was-siyar bi akhbari mawaqifihi ma khusumi fi ar-ra'yi. Disebutkan dalam kitab-kitab tarikh dan juga kitab-kitab sirah, ya, tentang perdebatan-perdebatan beliau, ya, perdebatan beliau dengan Jamil bin Safwan, perdebatan beliau juga, ya, dengan orang-orang ateis, ya. Wa kullu hasawaid ala sihhati ma na'atuhu bil Imam Malik min annahu law za'ama laka anna turaba alladhi baina yadayka dhahabun lama wasi'aka illa an tud'ina li hujjatihi. Maka tidak heran ketika Imam Malik mensifati beliau seperti ini, ya. Naam. Min dalika anna rajulan min ahli al-Kufah adallahu Allah. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari ahli al-Kufah, ya, yang mendatangi beliau. Wa kana da qadrin fi uyuni ba'din nas wa sahiba kalimatin masmu'ah ladaihim. Beliau termasuk orang yang berpengaruh di masyarakat, ya, yang suaranya itu didengar di Kufah. Wa kana rajulu yas'umu lin-nasi fi ma yas'umuhu lahum anna Utsman ibn Affan kana yahudiyan fi aslihi. Orang tersebut memiliki pendapat, ya, mengatakan bahwasanya sahabat Utsman, ya, itu beragama Yahudi dan masih meninggal dalam keadaan beragama Yahudi.
wa annahu dhalla ala yahudiyyah ba'da al-islami aidan, ya. Falamma sami Abu Hanifah maqalatahu hadhihi madha ilaihi wa qala. Ketika mendengar orang tersebut, ini berbahaya sekali, orang yang didengar oleh masyarakat memiliki kedudukan mengatakan perkataan yang, ya, yang berbahaya, mengatakan bahwa Utsman itu agamanya adalah asalnya dari Yahudi dan mati dalam keadaan memeluk agama tersebut, maka segera Imam Abu Hanifah mendatanginya, ya. Laqad ji'tuka khatiban ibnataka fulana li ahadi ashabi, sungguh aku datang kepada engkau untuk meminang putrimu, ya, untuk salah satu daripada sahabatku. Maka orang ini melihat Imam Abu Hanifah datang, nah, yang tujuannya, yang mana Imam Abu Hanifah mengatakan ingin meminang putrinya, ya, untuk saudaranya. Maka berkata, ahlan bika wa marhaban, selamat datang wahai Imam, ya. Inna mislaka la turaddu lahu hajatun ya Abu Hanifah, orang seperti anda tidak akan ditolak, ya, keinginannya. Walakin manil khatib, akan tapi siapa yang akan meminang, ya. Maka Imam mengatakan, rajulun mausumun baina qaumi bisyarafi wal ghina, seseorang yang dia memiliki kedudukan, ya, di tengah-tengah kaumnya, subhanallah, sahiyul yad, ya, mabsutul kaf, orang yang dermawan, yang gampang menolong, ya, hafidul kitabillah jalla wa azza, dia hafal Quran, ya, yakumu lailu kullaha fi ra'ah, dia gunakan malamnya untuk salat kepada Allah taala, ya. Akasirul buka min khaufillahi ta'ala, banyak menangis karena takut kepada Allah. Faqala rajul bakhbakh, hasbuka ya Abu Hanifah, ya cukup wahai Abu Hanifah, ya cukup. Inna ba'da ma dzakartahu min sifatil khatib yaj'alu kuf'an li binti amirul mu'minin, sungguh sifat-sifat daripada orang yang meminang yang engkau sebutkan itu cukup, ya, sekufu kalaulah dia untuk meminang amirul mu'minin, sebenarnya cukup, ya, sekufu dengan putrinya amirul mu'minin. Bagaimana dengan putriku, ya? Faqala Abu Hanifah, ghayra anna fihi khoslatan la budda min an takif alai, akan tapi dia memiliki satu celah yang engkau harus mengetahuinya. Qala wa ma hiya, apa itu? Qala innahu yahudiyun, sayang dia orang Yahudi, subhanallah. Fantafadar rajul wa qala yahudi, maka orang tersebut mengatakan, Yahudi Imam, ya, yang engkau sebutkan tadi orang yang meminang putriku seorang Yahudi, subhanallah. Maka berkata Imam, aturidu minni an uzawwija banati min yahudi ya Abu Hanifah, apakah engkau mau menikahkan, ya, putriku dengan Abu Hanifah, apakah, bagaimana mungkin aku mau menikahkan putriku dengan seorang Yahudi wahai Abu Hanifah, ya, wallahi la uzawwijuha minhu, demi Allah aku tidak mau, ya, walau jama khisalul awwalin wal akhir, walaupun dia memiliki banyak keutamaan, dikumpulkan keutamaan yang awal sampai yang akhir. Faqala Abu Hanifah, ya ta'ba antu zawuja binataka min Yahudi, engkau, ya, tidak ingin putrimu engkau nikahkan dengan Yahudi. Wa tunkiru dhalika asaddal inkar, dan engkau mengingkari agama tersebut. Summa tasimu linnas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaja binataihi kiltaihima min Yahudi, bagaimana engkau mengatakan kepada manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan kedua putrinya dengan seorang Yahudi, engkau mengatakan bahwa Utsman, sahabat Utsman, ya, seorang Yahudi, ya, engkau saja tidak rela kedua putrimu menikah dengan seorang Yahudi, bagaimana engkau menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya dengan seorang Yahudi, kedua putrinya, ya, subhanallah. Ya, ini diantara dialog daripada debat dialog Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Insyaallah ikhwah yang dimuliakan Allah taala, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang debat-debat yang lainnya diantara debat al-Imam Abu Hanifah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.